Assalamualaikum, resepi mango cheesecake. Dibuat tanpa menggunakan oven. Inilah bahan untuk lapisan bawah. Biskut Mary dihancurkan dan dikisar halus. Cairkan butter. Bila dah nampak macam ni, tutup api dan dia akan cair sendiri. Timbang biskut kisar 170 gram dan butter yang telah dicairkan 70 gram. Gaul-gaul rata sehingga sebati. Kalau nak mudah lagi, guna tangan. Kalau tak ada loyang kek, boleh guna loyang kuih. Saiz loyang ni 8 inci. Lapiskan dengan plastik supaya mudah keluarkan kek nanti dan ratakan adunan. Kemudian tekan-tekan bagi padat dan kemas dan simpan dalam peti ais di tempat beku. Untuk lapisan tengahnya, saya menggunakan 500 gram cream cheese, 3/4 tin susu pekat manis. Jika suka manis, boleh tambah lagi sikit susu. Masukkan setengah cawan susu segar. Putar sehingga sebati. Bila nampak adunan sebati dan memutih, sediakan bancuhan gelatin. 2 sudu gelatin dibancuh dengan air yang betul-betul panas. Pukul rata sehingga sebati, sehingga gelatin cair. Bila adunan memutih, masukkan gelatin tadi. Tuang sehingga habis. Dan putar sekejap saja supaya gelatin rata. Dan tuangkan adunan untuk lapisan kedua. Hentak-hentakkan sedikit supaya dia jadi padat. Tambah lagi adunan jika perlu. Tinggalkan sedikit ruang untuk topping mangga. Simpan semula di dalam peti ais. Potong 1 biji mangga. Kalau mangga besar, guna separuh sahaja. Dan kisar mangga dengan 50 ml air. Kisar hingga halus. Sementara kisar mangga, siapkan bancuhan gelatin. Dua sudu gelatin dibancuh dengan air yang betul-betul panas. Kacau-kacau bagi disebati supaya gelatin mencair. Pukul rata macam ni. Dan masukkan gelatin ke dalam mangga yang dikisar tadi. Kacau-kacau rata dan masukkan 2 sudu gula halus. Kacau lagi sehingga gula larut. Dan tuangkan adunan mangga di bahagian atas. Rata-ratakan adunan dan simpan dalam peti ais beku selama 3 jam. Setelah sejuk, boleh keluarkan dari loyang. Minta bantuan orang lain jika perlu. Dan hati-hati masa menarik plastik. Potong 1 biji mangga untuk hiasan. Potong nipis-nipis dan bentukkan ia seperti kelopak bunga ros. Susun berlapis-lapis. Dan siap untuk dihidangkan. Selamat mencuba. Jangan lupa like dan subscribe saya punya YouTube channel. Terima kasih.